Halo kawan-kawan, sekarang saya lagi ada di Pantai Kuta, tepatnya di spot lapangan skateboard ya. Ya, saya sedang latihan anak saya. Ini anak saya lagi makan jajan. Dan saya akan meliput permainan orang-orang di sekitar sini. Nih, ada anak kecil tuh. Nih anak bule nih. Wih, itu deh. Nah, ini pemain lama nih, walaupun masih kecil anak ini main lama nih. Kita zoom. Wih, hebat. Wah, ini jatuh. Ada yang pakai sepatu roda juga. Wih. Balik tembok tuh ya. Dia mau bikin gaya apa ini? Mau bikin gaya apa ini? Luar biasa ya. Kita lihat nih. Ini yang bully jangkung banget. Sampai tinggi banget. Kita lihat lagi. Di atas besi. Di besinya. Kita lihat lagi. Itu dia permainannya. Shit. Oke, gagal. Coba nih. Gagal juga nih. Coba kita terus yang ini. Enggak mau ngeluarin gaya ini ya. Enggak apa-apa. Ya enggak ngeluarin gaya enggak apa-apa. Saya juga pun belum bisa ya. Ollie saya belum bisa, flip saya juga belum bisa, baru bisa meluncur, tiktak, dan update apa itu namanya, saya belum tahu namanya, istilahnya apa ya. Kita lihat ya, ini anak SD nih. Oke, kita lihat ya, kita pantau permainan skateboard di Pantai Kuta ini ya. Kita mulai. Ini bagus nih. Nanti kita akan fokus sama bully ini ya. Bully ini nampaknya jago nih. Oke, ini coba lihat. Bisa nggak ini? Wah, ketutup pohon ya. Oke, permainan ini. Oke. Apa beresiko ya? Kemarin pagi aja saya habis kebanting kawan-kawan. Jadi lutut kanan saya sedikit linu rasanya. Ya rasanya sedikit linu. Oke, nggak apa-apa. Itu ada juga orang tua yang bawa anak balitanya dilatih untuk bermain skateboard. Oke, memang hari pertama itu kaku banget ya, dicari keseimbangan ya. Kita lihat lagi mana nih yang mau ngeluarin gaya ya. Ini dia nih. Tidak apa-apa. Oke, ini anak bule helm putih lagi nih. Ini keren tuh ini. Walaupun gagal tapi kadang-kadang dia berhasil ya. Nah, ini bule jangkung nih. Bule jangkung ini bisa sampai ke atas sana. Enggak. Kadang sampai ke atas sana itu sih bule jangkung ini. Kita lihat. Tidak mengeluarkan gaya. Tidak mengeluarkan gaya. Main ollie. Tetet lagi. Wah, bagus ya. Oke. Saya juga pemula kawan-kawan, bisa pemula ya, dua bulan ini lumayan nambah skill ya. Ini main ini harus pakai pengaman ya, kalau nggak pakai pengaman ini resiko cederanya tinggi sekali. Oke, di bagian dalam sana itu, atas sana ini bagian yang anu kawan-kawan. Nah, ini kita lihat ya. Wah, sudah selesai dia. Oke, siapa lagi yang mau main ya? Oke, ini Mbak Bule ini. Tapi dari tengah dia nyoba. Saya juga bisanya dari tengah ya. Dari atas juga saya belum ahli. Oke. Ya, saya juga permainannya agak mirip sama Mbak Bully ini.
apa namanya, masih terbatas ya kemampuan saya juga ya. Ya. Oke, demikian kawan-kawan ya, ini video singkat sekitar 5 menit tentang Pantai Kute, yaitu di lapangan skateboard ya.